Buletin Didik 19 Jun bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua vaksin di negara ini setakat semalam sudah melebihi 5 juta dos. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, seramai 3,957,687 menerima dos pertama. Manakala 1,553,033 lagi individu melengkapkan dos kedua. Ia menjadikan keseluruhan pemberian kedua-dua dos berjumlah 5,510,720. Menerusi perkongsian di Twitter, beliau memaklumkan 5 negeri mencatatkan penerima kedua-dua dos tertinggi, iaitu Selangor dengan 202,143, diikuti Sarawak, Johor, Perak dan Kuala Lumpur. Mengenai vaksinasi harian bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, Dr. Adham berkata 180,066 dos diberikan semalam, membabitkan penerima suntikan pertama dan dos kedua. Pusat pemberian vaksin PPV Stadium Nasional Bukit Jalil dijangka beroperasi bermula 21 Jun ini dengan kemampuan kapasiti sehingga 10,000 dos sehari. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Merican Naina Merican berkata, PPV berskala besar itu membolehkan lebih ramai rakyat khususnya di sekitar Lembah Klang divaksin dengan tumpuan kepada rakyat yang berusia 40 tahun ke bawah. Datuk Sri Rizal berkata demikian menerusi kenyataan dimuat naik di Facebooknya. Katanya seluruh trek balapan stadium menjadi ruang untuk urusan vaksinasi selaras dengan pelan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri. Ia sebahagian usaha Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu menjayakan inisiatif program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui penggunaan fasiliti secara optimum. Pada peringkat awal, seramai 60 sukarelawan MyVac di bawah kelolaan KBS akan berkhidmat dan jumlah itu akan ditambah mengikut keperluan. Stadium tertutup Axiata Arena telah mula beroperasi sebagai PPV bagi tujuan yang sama sejak 7 Jun lepas. Di Kuala Terengganu, Masjid At-Taqwa Kampung Durian Burung merupakan PPV pertama yang diuruskan Badan Bukan Kerajaan NGO. Ia pendekatan serampang dua mata agar penduduk di luar bandar mendapat akses segera suntikan vaksin COVID-19. PPV ini diuruskan Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, PAPISMA, yang terdiri dari 30 doktor dan 10 daripadanya adalah doktor pakar. Barangkali ada yang daripada bukan Islam yang namanya naik di ini Mai Sejahtera untuk ke PPV masjid. Kita akan sampai satu tahap nanti apabila mungkin apabila lebih banyak vaksin kita terima, apabila kita buka secara walk-in, jadi orang bukan Islam pun jangan malu kalau untuk datang. Kalau ada PPV masjid berdekatan pergi saja, dia boleh datangkan ini apabila kita dah mula buka. Untuk sekarang ni, seperti mana yang saya sebut, PPV masjid ni sebenarnya bukan untuk umat Islam saja. Mula dibuka hari ini, 120 dos berjaya diberi kepada penduduk sekitar. Lebih banyak masjid di negeri ini akan dijadikan PPV dalam masa terdekat dengan sasaran 200 suntikan setiap minggu. Di Perak pula, 6 lagi PPV akan mula beroperasi awal bulan hadapan. Kemudahan yang beroperasi di daerah kecil itu mempunyai kapasiti maksimum suntikan antara 400 hingga 600 orang setiap hari. 6 PPV berkenaan terletak di Lenggung, Selama, Sungai Siput, Felkra, Seberang Perak, Gopeng serta Beruas. PPV terbabit akan memudahkan pergerakan penduduk kampung mendapatkan suntikan di lokasi yang lebih dekat dengan kediaman mereka. Misi penghantaran bantuan makanan dan pakaian pelindung diri PPE ke Labuan Sabah dilaksanakan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Bantuan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan itu diagihkan kepada penduduk terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD sejak Selasa lalu berikutan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 mendadak di Pulau Bebas Cukai itu.
Pesawat milik TUDM iaitu pesawat angkut C-130H dari nombor 20 Skuadron Pangkalan Udara Subang dipertanggungjawabkan untuk membuat penghantaran bantuan. Dalam satu kenyataan, TUDM memaklumkan barangan seperti pek beras, gula, tepung gandum dan pek minyak masak antara keperluan asas yang dibawa dengan anggaran berat 4 tan. Proses memuat naik barangan awal dilakukan anggota TUDM dengan kerjasama loadmaster pesawat C-130H. Sebaik mendarat di Pangkalan Udara Labuan, sumbangan diserahkan kepada Perbadanan Labuan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Labuan untuk diagihkan kepada komuniti yang telah dikenalpasti. TUDM terus komited dan bersiap siaga dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan demi menjaga kedaulatan negara di samping menjalankan tugas-tugas penghantaran dalam misi menyalurkan bantuan bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Bertemu kembali. Sekretariat Akademik dan Sahsiah Kolej 13 Universiti Putra Malaysia menganjurkan pertandingan debat belia antara Kolej Kediaman Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2021. Pertandingan itu diadakan secara dalam talian sempena Dekad Bahasa Kebangsaan selain memupuk kemahiran berkomunikasi mahasiswa. Pertandingan ini membuka tirainya hari ini dan pentas akhir debat akan berlangsung pada 27 Jun. Pada pusingan pertama dan kedua siang tadi, sebanyak 17 sidang debat berlangsung. Mereka membahaskan usul mengembalikan program latihan hikmat negara PLKN dan Parlimen Belia perlu diinstitusikan demi kesinambungan suara belia. Parlimen belia perlu diinstitusikan demi kesinambungan suara belia. Kita patut melihat bahawa parlimen di Malaysia ini besar, banyak isu yang perlu diketengahkan. Program ini disertai Kolej Kediaman Universiti Putra Malaysia. Selain turut mendapat penyertaan dari Universiti Tenaga Nasional UNITEN dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Antara lain, pertandingan ini bertujuan menyediakan platform untuk mahasiswa menyalurkan idea dan membentuk mahasiswa peka dengan isu semasa. Sempena sambutan Hari Autism Sedunia 2 April lalu, program pendidikan khas integrasi SK Bandar Sri Putra Kajang mengambil satu inisiatif menganjurkan program larian Virtual Run 3 km. Program itu bertujuan memberi kesedaran tentang autism selain menggalakkan amalan aktiviti kecergasan dalam kalangan warga pendidik dan murid. Memandangkan negara kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, program ini dilihat cara terbaik untuk menggalakkan gaya hidup sihat meskipun hanya dilakukan dalam kawasan rumah masing-masing. Matlamat penganjuran larian ini adalah untuk mengutip dana pembangunan bagi menaik taraf dan menambah bilangan kelas untuk murid autism di SK Bandar Sri Putra. Sekarang kita ada 8 buah kelas. Sekiranya kelas yang betul-betul kondusif untuk murid pendidikan khas adalah 7 orang dalam satu kelas. Tetapi sekarang ni dalam satu kelas murid pendidikan khas kita di sini adalah dalam 12. Jadi tidak berapa selesa lah. Jadi kita bercadang untuk mewujudkan kelas baru. Sebanyak 4 kategori yang menawarkan medal dan e-sijil untuk kategori tertentu. Pendaftaran dibuka bermula 15 Jun hingga 15 Julai depan. Dan adik-adik boleh memulakan larian sebelum tarikh tutup 31 Ogos. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Facebook SK Bandar Sri Putra. Minyak kita juga yang digorengkan. Berbuat budi atau kebaikan kepada seseorang dengan belanja orang itu sendiri. Pemenang 5 kali Ballon d'Or Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah tersendiri. Kali ini menjadi individu pertama yang mempunyai 300 juta pengikut di laman media sosial Instagram.
Bintang Portugal dan Juventus ini turut menjadi individu pertama sebelum ini yang mempunyai 200 juta pengikut di platform yang sama. Pada 2019, Ronaldo dilaporkan menerima bayaran sebanyak 47.8 juta dolar atau 198 juta ringgit menerusi hantarannya di Instagram. Ia meletakkan Ronaldo sebagai individu yang menerima bayaran paling tinggi daripada platform perkongsian gambar berkenaan. Bintang Hollywood Dwayne The Rock Johnson berada di tempat kedua di belakang Ronaldo dengan pengikut seramai 246 juta di Instagram. Kicap dalam tong, cawan penuh kari, cakap selalu bohong, kawan banyak lari. Sukan dimulakan dengan tumpuan bola sepak Copa America. Aksi kumpulan A terus menyaksikan persaingan Argentina dan Chile. Ia selepas kedua-dua pasukan seri perlawanan pembukaan kumpulan. Mereka kini meraih 3 mata selepas mengatasi lawan masing-masing pada perlawanan kedua. Jaringan Guido Rodriguez pada minit ke-13 sudah memadai buat Argentina mendudukkan Uruguay 1-0. Manakala Chile mengatasi Bolivia juga dengan jaringan 1-0 menerusi gol Ben Brereton. Pertemuan Chile dan Bolivia berlangsung di Arena Pantanal dengan Chile menjadi pilihan untuk muncul pemenang. Dan seawal minit ke-9, Chile di depan menerusi rembatan Ben Brereton yang bijak menyempurnakan hantaran Eduardo Vargas. 1-0 pada babak pertama, aksi selepas rehat lebih rancak. Ketangkasan penjaga gol Chile, Claudio Bravo, mengecewakan jentera serangan Bolivia yang melancarkan siri serangan mencari gol penyamaan. Keputusan 1-0 berjaya dipertahankan Chile sehingga whistle penamat. Chile dan Argentina kini masing-masing mengumpul 4 mata selepas 2 perlawanan. Uruguay dilihat masih mencari rentak dan dijangka bangkit selepas ini. Manakala Bolivia tewas buat kali kedua berturut-turut selepas kekalahan 1-3 di tangan Paraguay pada aksi pertama. Bola sepak Euro 2020. Hasrat England untuk muncul pasukan pertama kumpulan D mara ke kelompok 16 pasukan terbaik nampaknya tidak kesampaian. Menentang Scotland awal pagi tadi, England terpaksa akur dengan keputusan seri. Keputusan seri turut dicatat pada pertemuan Croatia menentang Republic Czech. Sekaligus menyaksikan saingan ke fasa kalah mati masih terbuka buat kumpulan D. Ketika ramai yang memilih England, Scotland menampilkan kelas tersendiri dengan keputusan seri tanpa jaringan. Croatia yang tewas kepada England pada aksi pertama bangkit mengikat Republic Czech dengan keputusan satu sama. Aksi kumpulan E, Sweden melonjak ke tangga teratas selepas menewaskan Slovakia 1-0. Di Stadium Wembley, England menanti kunjungan Scotland selepas kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu pada 2017 dengan keputusan seri 2-2. England lebih dahulu mencemaskan pelawat apabila tandukan John Stones pada minit ke-12 terkena tiang gol. Scotland juga tidak berdiam diri, antaranya menerusi percubaan Stephen O'Donnell yang berjaya diselamatkan Jordan Pickford. Dengan keputusan tanpa jaringan, kekal sehingga whistle penamat. Dalam satu lagi aksi kumpulan D, Croatia bangkit mengikat Republic Czech. Patrick Schick meletakkan Republic Czech di depan menerusi sepakan penalti. Namun, 2 minit sebaik permainan bersambung, pemain Inter Milan Ivan Perisic menyamakan kedudukan buat Croatia. Inilah kedudukan kumpulan D selepas setiap pasukan menamatkan 2 perlawanan. Nyata masih terbuka bagi keempat-empat pasukan untuk meneruskan saingan ke fasa kalah mati. Sementara itu, pertarungan yang paling dinantikan peminat bola sepak seluruh dunia, pertemuan kumpulan F menemukan Jerman dan Portugal. Jerman yang dibimbing Joachim Löw kini dalam misi untuk bangkit selepas tewas kepada Perancis pada perlawanan pertama. Meskipun rekod 4 pertemuan terakhir dimenangi Jerman, mereka sedar Portugal bukan lagi lawan yang mudah.
Apatah lagi dengan prestasi yang kian memuncak Cristiano Ronaldo selain deretan pemain berbakat yang dimiliki Portugal. Portugal dengan status juara bertahan pula dilihat lebih ampuh kali ini berbanding kempen 2016. Hakikatnya Cristiano Ronaldo paling menonjol, namun skuad bimbingan Fernando Santos ini memiliki kekuatan berpasukan. Andre Silva serta trio Liga Perdana Inggeris iaitu Bruno Fernandes, Diogo Jota dan Bernardo Silva antara pemain yang bakal menimbulkan masalah buat Jerman. Beralih ke perkembangan olahraga antarabangsa. Juara Olimpik Ryan Cruiser meleburkan rekod dunia 31 tahun acara lontar peluru pada kejohanan trek dan padang di Oregon, Amerika Syarikat. Balingan keempat Cruiser mencatat jarak 23.37 mengatasi rekod 23.12 meter milik rakan senegara Randy Barnes yang dicipta pada tahun 1990. Atlet berusia 28 tahun dari Portland itu juga meleburkan rekod dunia dalam dewan milik Barnes pada Januari lalu dengan catatan 22.82 meter di Arkansas. Pendahulu keseluruhan Max Verstappen dari pasukan Red Bull Racing mencatat masa terpantas pada sesi latihan menjelang aksi Grand Prix Perancis di Lita Paul Richard malam esok. Verstappen memperbaiki catatan masanya pada sesi kedua apabila menukar strategi ke tayar lembut. Manakala pelumba pasukan Mercedes AMG Petronas Valtteri Bottas mencatat masa terbaik pada sesi pertama diekori rapat rakan sepasukan yang juga juara dunia 7 kali Lewis Hamilton. Sekaligus menjanjikan saingan selepas aksi hambar pasukan Mercedes AMG Petronas ketika perlumbaan di Monaco dan Azerbaijan. Kayuhan merentasi kawasan perumahan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Medi Saleh, salam hormat. InsyaAllah kita jumpa lagi.